ada di Pusat Konvensyen Shah Alam bagi Majlis Pelancaran Institut Wanita Berdaya dan Pelan Tindakan Dasar Wanita Selangor. Bersama saya Dewi Abdul Rahman, juga rakan setugas saya. Dan saya Amy Hussein. Baiklah, ya, Majlis Pelancaran Institut Wanita Berdaya dan Dasar Wanita Selangor akan dirasmikan oleh Datuk Menteri Besar Datuk Seri Mohd Azmin Ali sebentar sahaja lagi. Ketibaan beliau dijangka pada pukul 2.55 petang nanti. Baik, Exco Kesihatan Kebajikan Hal Ehwal Wanita dan Keluarga Dr. Daroy Alwi juga kini sudah berada di sini dan juga bersama tetamu-tetamu kehormat yang lain. Okey, Dewi, sedikit info ya untuk orang ramai. Penubuhan Institut Wanita Berdaya iaitu IWB akan memartabatkan kedudukan wanita di negeri Selangor selain memainkan peranan penting terhadap pembangunan dan kemajuan negeri Selangor itu sendiri. Peruntukan sebanyak 9 juta ya untuk program yang akan dirasmikan oleh Datuk Menteri Besar sebentar saja lagi. Bagi ya untuk tujuh matlamat iaitu menggalakkan kerangka pembangunan sensitif gender, meningkatkan status sosiologi ekonomi dan juga autonomi wanita terpinggir. Ya, untuk memperkasakan dan juga memperdaya wanita di Selangor yang hebat-hebat belaka ini. Ya, betul tu Dewi. Okey, seperti penasihat kepada IWB Zuraida Komarudin berkata, kewujudan IWB itu sendiri adalah usaha daripada Kerajaan Negeri Selangor dalam mengiktiraf peranan wanita melalui pembabitan golongan ini dalam pelbagai sektor. Baik Amy, ya, seperti yang kita tahu, wanita-wanita di Selangor ini adalah juga yang hebat-hebat dan juga berprofil tinggi. Antaranya seperti Speaker Dewan Undangan Negeri kita yang berhormat Hana Yoh dan juga CEO PKNS kita sendiri iaitu Noraida Haji Yusof. Dan mereka ini semuanya adalah wanita, ya Dewi? Dan baik, kita sedang masih menantikan ketibaan Datuk Menteri Besar dan juga sekarang ini di Dewan ini penuh ya dengan kehadiran wanita-wanita Selangor yang memeriahkan majlis kita pada petang ini. Ya, wanita-wanita ini jugalah yang akan memeriahkan dan mewarnai negeri Selangor dengan kepelbagaian kemahiran mereka. Baik Amy, diharap dengan penubuhan pelancaran IWB ini, diharap wanita-wanita di Selangor selepas ini akan terus orang kata memajukan dan memperkasakan diri mereka. Betul, untuk lebih Dewi maju ke hadapan. Ya, okey. Terlalu banyak faedah-faedah yang dirangka oleh kerajaan negeri khususnya kepada golongan wanita sendiri. Ya, dasar-dasar itu, dasar-dasar yang kita sebutkan sebentar tadi akan kita saksikan melalui majlis pelancaran hari ini. Baiklah, saya kira itu sahaja yang dapat kami kongsikan dari Pusat Konvensyen Shah Alam. Jadi teruskan bersama kami di TV Selangor, selangortv.my untuk info-info lanjut mengenai majlis pelancaran dan dasar-dasar wanita yang akan dilancarkan oleh Datuk Menteri Besar Datuk Seri Mohd Azmin Ali sebentar sahaja lagi. Saya Dewi Abdul Rahman. Dan saya Amy Hussein. Jangan ke mana-mana.
Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin sekalian, majlis dengan sukacitanya mengumumkan ketibaan yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Datuk Menteri Besar Selangor dan isteri, serta diiringi oleh yang berhormat Dr. Daroyah Alwi, Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Hal Ehwal Wanita dan Keluarga Negeri Selangor. Para hadirin dipersilakan duduk. Para hadirin sekalian, bagi memulakan acara kita pada petang ini, majlis mempersilakan yang berbahagia Ustaz Muhammad Radi bin Matsyah dari Jabatan Mufti Negeri Selangor untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil azim. Yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya alima ma fis sudur wa anta allamul ghuyub. Kami bersyukur kehadratmu dengan izin dan rahmatmu pada hari yang penuh barakah ini. Kami berhimpun bersempena dengan majlis pelancaran Institut Wanita Berdaya dan Dasar Wanita Selangor yang akan disempurnakan pelancarannya oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin bin Ali, Datuk Menteri Besar Selangor. Kami mohon rahmatmu jua agar majlis ini dapat berjalan dengan baik dan lancar seperti mana yang direncanakan. Ya Allah, jadikanlah majlis ini sebagai pendorong buat kami untuk terus berusaha demi mencapai objektif yang kami citakan, selaras dengan usaha kami mencapai matlamat dalam merealisasikan misi pemberdayaan wanita di Selangor. Allahumma ya Rahim ya Wadud ya Hannan ya Mannan. Bersempena dengan majlis pada hari ini, engkau kurniakanlah kesejahteraan dan kesihatan kepada para wanita negeri kami. Kurniakanlah kekuatan kepada mereka untuk terus menjalankan tanggungjawab sosial dan memainkan peranan yang proaktif dalam mendempani caparan arus perdana masa kini. Jadikanlah mereka hamba-Mu yang mempunyai darjat yang tinggi dan hiasilah mereka dengan kebijaksanaan, kefahaman dalam beragama serta akhlak Islamiah yang terpuji. Binakanlah benteng ketakwaan dan keimanan yang teguh bagi menghadapi ujian dan cabaran yang mendatang. Allahumma ya jalali wal ikram, kurniakanlah taufik dan hidayah kepada wanita-wanita kami agar kami mendapat kejayaan dan kecemerlangan dunia dan di akhirat. Berkatilah usaha dan sumbang kebaikan mereka di dunia ini. Berikanlah kekuatan kepada mereka untuk mencapai kejayaan dan kemajuan diri agar kualiti kehidupan mereka lebih baik dari hari-hari sebelumnya serta mampu mengangkat martabat diri, keluarga dan masyarakat. Allahumma ya raqiba ya hafiz, selamatkanlah kami, selamatkanlah para pemimpin kami serta rakyat sekalian di mana jua mereka berada. Hindarilah negeri dan negara kami daripada segala kekacauan huru-hara, jangkitan wabak dan apa jua penyakit serta bala bencana. Semoga seluruh rakyat negeri ini berada dalam keadaan aman dan damai, hidup bahagia dan bersatu padu. Kepadamu jua ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih yang berbahagia Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin bin Ali, Datuk Menteri Besar Negeri Selangor. Yang berbahagia Datin Seri Syamsida binti Taharin, isteri Datuk Menteri Besar Negeri Selangor. Yang berhormat Dr. Daroyah Alwi, Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Hal Ehwal Wanita dan Keluarga Negeri Selangor. Yang berhormat Datuk Nordin bin Sulaiman, Pegawai Kewangan Negeri. Yang berbahagia Datuk Nur Azmi Dirun, Timbalan Siti Usaha Kerajaan Negeri. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia, merangkap Adun Kajang. Yang berhormat Puan Elizabeth Wong, Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Alam Sekitar, Teknologi Hijau, Hal Ehwal Pengguna dan Kebebasan Maklumat. Yang berhormat Puan Hajah Zuraida Kamarudin, Penasihat Institut Wanita Berdaya dan seterusnya para hadirin sekalian. Sebagai mukadimah kepada acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita saksikan sebuah tayangan multimedia yang merangkumkan perjalanan PWB atau Pusat Wanita Berdaya. PWB ialah sebuah inisiatif pergerakan kelompok wanita di peringkat akar umbi yang telah dilaksanakan dengan jayanya di negeri Selangor semenjak 3 tahun lepas. Bertitik tolak dari kejayaan PWB inilah yang menyaksikan himpunan kita semua pada hari ini untuk kesinambungan pemberdayaan wanita dan gender di negeri Selangor melalui IWB. Marilah sama-sama kita saksikan.
Kerajaan negeri menghargai pengorbanan wanita dalam membina institusi keluarga. Kerajaan negeri bercadang memperuntukkan RM3 juta bagi tahun 2016 untuk membangun kapasiti wanita menerusi program pembangunan dan pemberdayaan wanita di Pusat Wanita Berdaya. Telah pun melaksanakan Pusat Wanita Berdaya iaitu PWD di 56 DON di seluruh negeri Selangor. Bila saya ke pejabat DUN tu, diorang perkenalkan saya dengan PWD. Pada mulanya saya tak tahu PWD ni apa. Lepas tu saya tanya diorang, dia kata PWD ni untuk meningkatkan apa pendapatan wanita. Saya pun tak sangka. Bila masuk saja ke program wanita, seminggu ni lain, minggu depan lain. Selain daripada kelas tangan, ada juga kelas masakan, ada juga kelas ilmu. Sebenarnya kalau you nak belajar ni, mahal. Kalau you pergi belajar sendiri, personal, 100 lebih. Macam Pusat Wanita Berdaya ni, dia bagi percuma. Ya, program PWB ini adalah untuk meningkatkan ya, kapasiti wanita ya, dan juga inilah juga penzahiran kerajaan negeri untuk mempertingkatkan wanita-wanita negeri Selangor ya, dari segi keilmuan ya, dan juga kemahiran diri. Daripada 2015 hingga 2017, pelbagai aktiviti telah dilaksanakan yang mana 2015 adalah sebanyak 740 program, 2016 adalah sebanyak 996 program dan untuk 2017 sebanyak 545 program. Selama 3 tahun ini, sebanyak 3.385 juta telah pun dibelanjakan untuk program-program PWD ini di seluruh negeri Selangor. Jadilah seperti saya yang berasal datang daripada PWD. Diorang dapat mungkin bakat saya. Alhamdulillah, saya peserta daripada Pusat Wanita Berdaya dah keluar dalam 12 orang untuk menjalankan perusahaan perniagaan sendiri secara kecil-kecilan di rumah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh penyedia-penyedia PWB yang berada di seluruh negeri Selangor, di 56 DON ya, di negeri Selangor atas komitmen mereka ya, dalam melaksanakan tugas-tugas mereka untuk PWB dan untuk wanita di negeri Selangor. Kejayaan ini adalah satu yang sangat memberangsangkan ya, untuk memastikan wanita Selangor diberikan ilmu-ilmu ya, bagi mempertingkatkan potensi wanita di Selangor ini. Tahniah PWB. Sekali lagi saya mohon tepukan paling gemuruh untuk PWB Negeri Selangor. Seterusnya, para hadirin sekalian, majlis mempersilakan yang berhormat Puan Dr. Daruyah Alwi, Pengerusi Jawatankuasa Tetap Hal Ehwal Wanita dan Keluarga Negeri Selangor untuk menyampaikan ucapan aluan beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin bin Ali, Datuk Menteri Besar Negeri Selangor dan isteri Datin Seri Syamsida Taharin, Yang Berhormat Puan Hanayo, Speaker Dewan Negeri Selangor, ADUN Subang Jaya, Yang Berhormat Yang Berbahagia Datuk Nur Azmi bin Diron, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, Yang Berhormat Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail, Ketua Pembangkang Parlimen Merangkap ADUN Kajang, Yang Berhormat Puan Elizabeth Wong, Pengerusi Jawatankuasa Tetap Alam Sekitar, Teknologi Hijau, Hal Ehwal Pengguna dan Kebebasan Maklumat, Yang Berhormat Tuan Amiruddin Syahri, Yang Berhormat Puan Hajah Haniza Talha, Yang Berhormat ADUN-ADUN Negeri Selangor, Ahli-ahli Parlimen dan Senator, Ketua-ketua Jabatan Kerajaan Negeri Selangor dan Persekutuan, badan-badan berkanun, anak-anak syarikat, ahli-ahli majlis pihak berkuasa tempatan, kaki tangan awam, NGO, aktivis politik, pengamal media dan semua tetamu, hadirin hadirat yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera ke Welai Pe Ta Chau dan Wanakem. Alhamdulillah, saya kira hari ini adalah hari yang paling bermakna untuk seluruh wanita Selangor. Kita sama-sama panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas kesempatan untuk kita berkumpul pada petang ini dalam majlis pelancaran Institut Wanita Berdaya dan juga Dasar Wanita Selangor. Saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada semua tetamu, terutamanya Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Azmin Ali serta isteri, di atas kesudian beliau untuk hadir menyempurnakan acara pelancaran pada hari ini, serta kepada semua yang datang dari seluruh pelosok negeri menyaksikan acara yang amat penting, signifikan dan bersejarah kepada kaum wanita di negeri Selangor. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada rakan-rakan yang datang dari jauh dan dekat. Ada yang datang daripada luar negeri Selangor, ya, YB Cikgu Azman daripada Kedah, rakan-rakan daripada negeri-negeri lain, ya, sehingga daripada Sabah, ya, bersama dengan kita. Terima kasih, ya, untuk turut serta meraikan, ya, kemeriahan program pada petang ini. Datuk Seri, tuan-tuan, puan-puan yang saya kasih sekalian. Sejak 3 tahun diamanahkan untuk menjaga hal ehwal wanita dan keluarga, akhirnya dapat kita merealisasikan penubuhan Institut Wanita Berdaya sebagai sebuah badan pemikir dan pembuat dasar yang menyokong agenda dan matlamat yang diperjuangkan oleh kerajaan negeri. Pada hari ini juga, kita akan turut melancarkan Dasar Wanita Selangor. Kerajaan negeri merasakan bahawa sudah tiba masanya untuk sebuah dasar wanita yang lebih holistik, progresif dan inklusif diwujudkan demi menjamin kesejahteraan wanita keseluruhannya yang menjunjung prinsip hak asasi sebagaimana yang termaktub di dalam Perlembagaan Malaysia, selain memastikan keseimbangan dan kecemerlangan berterusan pentadbiran kerajaan negeri. Hari ini tidak mungkin dapat hal ini tidak mungkin dapat direalisasikan tanpa sokongan dan dukungan padu oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yang semua rakyat Selangor kasihi. Kerana keprihatinan dan kepekaan beliau terhadap isu-isu dan cabaran yang mendepani wanita serta kepentingan untuk memberikan keadilan serta mengangkat martabat kaum wanita,
Maka dengan semangat itu, dasar wanita Selangor telah dirangka pada awal tahun ini untuk dilaksanakan di semua peringkat agensi dan jabatan demi membina negeri Selangor yang inklusif, mampan, adil dan makmur. Datuk Seri, Datin Seri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, para hadirin yang saya kasih sekalian. Sebentar tadi telah ditayangkan video berkenaan latar belakang dan kejayaan Pusat Wanita Berdaya Negeri Selangor atau lebih dikenali sebagai PWB. Sejak ianya ditubuhkan dan dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 2015, seramai 56 orang penyelia PWB telah dilantik di setiap DUN bagi mengurus dan merancang aktiviti dan program-program pemberdayaan wanita setempat di peringkat akar umbi. Mereka adalah terdiri daripada wanita yang berkebolehan, berdaya dan berpotensi yang telah dikenal pasti oleh adun-adun untuk diketengahkan dan diberikan amanah untuk menguruskan pusat wanita berdaya di DUN masing-masing. Dengan peruntukan RM30,000 setahun, pelbagai aktiviti dan program-program kemahiran dan latihan dilaksanakan dalam visi mempertingkatkan pemberdayaan wanita Selangor di peringkat akar umbi. Melalui platform PWB ini, Kerajaan Negeri dalam rangka memaksimalkan potensi dan mempelbagaikan kapasiti wanita bagi pemerkasaan diri ke arah kemajuan sosial dan ekonomi serta meningkatkan penglibatan wanita secara inklusif dalam membentuk kepribadian wanita yang berilmu, berkemahiran dan bijak mengurus ekonomi keluarga. Untuk pengetahuan yang amat berhormat Datuk Seri serta hadirin sekalian, sehingga Jun 2017, sejumlah 2,281 program dan aktiviti telah dijalankan oleh PWB dengan perbelanjaan pembangunan berjumlah hampir 3.4 juta ringgit. Dan ini boleh dilihat betapa aktif dan bersemangatnya para penyelia PWB dalam melaksanakan misi dan visi Kerajaan Negeri dalam usaha pemberdayaan dan pembangunan wanita di peringkat akar umbi. Malah permintaan untuk mengadakan pelbagai aktiviti, latihan dan kemahiran yang berkaitan daripada wanita setempat semakin tinggi dan mendapat sambutan yang luar biasa. Jadi saya juga ingin memohon kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri agar belanjawan pada 2018 PWB pada kali ini, pada tahun akan datang, akan ditingkatkan daripada RM30,000 kepada RM50,000 setahun. Memandangkan ianya dapat melibatkan lebih ramai lagi wanita untuk bersama dalam program PWB ini dalam proses pemberdayaan dan pembangunan yang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran dan pendapatan keluarga wanita masing-masing. Hadirin hadirat yang saya kasih sekalian, pada hari ini saya dengan penuh rasa takzim ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri kerana telah meluluskan di dalam belanjawan 2017 yang lalu, iaitu peruntukan berjumlah RM1 juta ringgit bagi penubuhan Institut Wanita Berdaya dan RM9 juta lagi bagi program-program pembangunan kerjaya, pendidikan dan ekonomi untuk wanita. IWB atau Institut Wanita Berdaya merupakan kesinambungan dan pelengkap bagi pemantapan keseluruhan sistem sokongan dan pembangunan wanita di negeri Selangor setelah pemberdayaan akar umbi bertapak melalui pelaksanaan PWB. Dengan adanya IWB, proses pengukuhan dan pemantapan wanita di peringkat akar umbi juga dapat dilaksanakan selaras dengan dasar wanita Selangor. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan sekalung penghargaan dan terima kasih kepada Puan Rabia Omar, Ketua Pegawai Eksekutif IWB
yang bertanggungjawab dari awal penubuhan IWB serta pengoperasian IWB fasa pertama. Namun, beliau terpaksa mengundur diri kerana faktor kesihatan. Namun, perkara ini IWB akan terus bergerak ya, dengan dipantau oleh penasihat IWB iaitu yang berhormat Puan Hajah Zuraidah Kamarudin yang juga merupakan orang penting yang bertanggungjawab ke atas kewujudan dan penubuhan IWB ini. Maka setelah IWB beroperasi, pasukan penyelidik yang diketuai oleh Profesor Maznah Muhammad dari National University of Singapore telah merangka Dasar Wanita Selangor dan Pelan Tindakan 2017-2020 buat kali pertamanya untuk negeri Selangor. Dan Dasar Wanita Selangor ini adalah antara negeri terawal di Malaysia yang mewujudkan polisi khas untuk wanita yang lebih progresif dan holistik. Dasar ini menjunjung prinsip hak asasi manusia sebagaimana yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan dan mendukung hak-hak wanita dan kesaksamaan gender yang terkandung dalam Konvensyen Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita atau CEDAW, Deklarasi dan Pelan Tindakan Beijing 1995, Beijing Declaration and Platform of Action dan Matlamat Pembangunan Mampan 2015-2030, Sustainable Development Goals, SDGs, selain memanfaatkan Deklarasi Putrajaya dan Dasar Wanita Negara. Semua dasar antarabangsa dan nasional tersebut amat penting untuk diterjemahkan di peringkat lokaliti atau negeri kerana konteks dan demografi penduduk yang berbeza mengikut negeri. Justru, Dasar Wanita Selangor ini dirangka bagi menangani isu-isu yang dihadapi khususnya oleh wanita di negeri ini. Dasar ini dilengkapkan dengan pelan tindakan bagi memperincikan tindakan yang perlu diambil merangkumi 5 titik tumpu dengan 7 matlamat iaitu dari aspek pengarus perdanaan gender dalam pembangunan, ekonomi dan kehidupan, perwakilan dan kepimpinan, keselamatan, kesejahteraan serta kreativiti dan inovasi. Dasar ini bertujuan memberikan keadilan gender ke arah merealisasikan pemberdayaan, keadilan sosial, kesaksamaan yang memastikan terdapat persamaan peluang, akses dan hasil untuk wanita dalam dasar-dasar dan program-program Kerajaan Negeri Selangor. Terima kasih juga diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar kerana telah memperuntukkan sejumlah peruntukan yang besar untuk tujuan pembangunan wanita di negeri Selangor ini. Yang Amat Berhormat sedar bahawa wanita adalah aset yang amat berharga buat negeri dan negara. Maka kebajikan dan hak wanita wajar dipelihara dalam memastikan kesejahteraan dan kelestarian sesebuah negeri. Ini juga merupakan antara advokasi kempen He for She yang telah kita jalankan 2 tahun yang lalu yang dianjurkan oleh Wanita Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di mana Kerajaan Negeri Selangor telah melaksanakan kempen solidariti kaum lelaki dalam memperjuangkan isu-isu dan hak kaum wanita demi mencapai keadilan sosial dan kesaksamaan gender yang merupakan asas kepada hak asasi manusia. Semua dah ngantuk ke? Okey. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Datuk Seri Azmin Ali adalah ikon He for She untuk negeri Selangor. Jadi adalah penting untuk kita memahami bahawa Dasar Wanita Selangor dan Pelan Tindakan 2017-2020 ini tidak akan berjaya tanpa sokongan dan penguatkuasaan oleh semua ketua-ketua jabatan termasuk ketua-ketua jabatan lelaki kerana dasar ini bersifat inklusif yang melibatkan semua pihak. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, untuk makluman,
Kerajaan Negeri Selangor baru-baru ini telah pun melancarkan inisiatif hormat wanita yang kedua, iaitu bilik laktasi atau bilik penyusuan untuk kegunaan kaki tangan SUK dan pelawat di foyer bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Pada April yang lalu pula, inisiatif pertama di bawah kempen hormat wanita, kita telah melancarkan parkir ibu hamil di bangunan SUK untuk kaki tangan dan pelawat. Kedua-dua inisiatif ini merupakan satu bentuk sistem sokongan yang disediakan oleh Kerajaan Negeri Selangor yang prihatin dan mendukung usaha bagi menggalakkan wanita kekal dalam pasaran kerja, terutamanya selepas wanita itu berkeluarga. Ini kerana data menunjukkan bahawa di Malaysia selepas usia 25 hingga 29 tahun, kadar penyertaan buruh wanita terus menurun tanpa ada sebarang peningkatan lagi. Walau bagaimanapun, untuk negeri Selangor, kadar adalah lebih tinggi, iaitu 63.4% berbanding kadar nasional, iaitu 54%. Ini membuktikan bahawa ramai wanita Selangor yang kekal berkhidmat, bekerja dan secara langsung menyumbang kepada pembangunan ekonomi negeri. Oleh sebab itulah, Kerajaan Negeri tekad untuk terus menyokong dasar-dasar yang mesra wanita serta mengangkat martabat wanita dalam memastikan pembangunan yang lestari, seimbang dan terkehadapan berbanding negeri lain. Contohi negeri Selangor terunggul di Malaysia hanya di Selangor. Akhir kata, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses kajian penyelidikan penyediaan dasar wanita Selangor dan pelan tindakan 2017-2020 ini, sama ada oleh para pegawai dan kaki tangan awam serta adun-adun dan NGO dalam pihak kami mendapatkan maklum balas berkaitan. Tidak dilupakan, kami ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pasukan penyelidik dasar wanita Selangor, iaitu Profesor Maznah Muhammad, Prof, ada Dr. Cecilia Ang dan Dr. Tan Beng Hui, di atas dedikasi dan komitmen yang telah diberikan sepenuhnya sepanjang proses ini. Menjadi hasrat Kerajaan Negeri agar dasar wanita Selangor dan pelan tindakan 2017-2020 dapat dilaksanakan bersama dengan semua jabatan dan agensi Kerajaan Negeri dalam memastikan visi meningkatkan keupayaan dan sumbangan wanita untuk merealisasikan Selangor yang inklusif, mampan, adil dan makmur tercapai, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih yang berhormat Puan Dr. Daroyah Alwi di atas ucapan aluan sebentar tadi. Seterusnya, para hadirin sekalian, kini majlis ini kita teruskan lagi ke acara seterusnya. Bagi membentangkan dasar wanita Selangor, majlis dengan ini mempersilakan yang berhormat Puan Hajah Zuraidah Kamarudin selaku penasihat Institut Wanita Berdaya untuk ke pentas. Dipersilakan yang berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam wa ala asyrafi wa musallin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah makan ke? Belum eh? Boleh makan lah. InsyaAllah later eh? Alhamdulillah, saya ucapkan selamat datang kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Datuk Menteri Besar Selangor dan isteri, Datin Seri Syamsidah binti Tahrin. Selamat datang, Datin.
Dan juga selamat datang kepada yang berhormat Puan Hana Yeo selaku Speaker Dewan Negeri dan sudah tentu Dr. Darai Alwi selaku Exco Wanita Kerajaan Negeri Selangor. Yang berhormat, yang berbahagia Datuk Nur Azmi bin Dirun, ya, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri. Yang berhormat Elizabeth Wong, Exco Kerajaan Negeri. Yang berhormat Almirudin Syari, Exco Kerajaan Negeri. Dan sudah tentu tidak lupa Datuk Seri Presiden kita Adun Kajang, Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia. Dan juga YB Haniza Talha selaku Board of Director atau pengarah Institut Wanita Berdaya. Alhamdulillah. Dan tidak lupa juga semua ketua-ketua Jabatan Kerajaan Negeri Selangor dan persekutuan, badan-badan berkanun dan anak syarikat yang telah menghantar wakil pada hari ini untuk mendengarkan satu sejarah yang insya-Allah akan dibentangkan kemudian nanti. Dan juga kepada adun-adun dan ahli-ahli parlimen yang turut serta dalam negeri Selangor dan di luar negeri Selangor, yang saya percaya mereka juga teruja untuk mendengarkan pembentangan dasar wanita Selangor kerana mereka juga kemungkinan akan membawa dasar wanita Selangor ini ke peringkat negeri masing-masing untuk menjadikan model di negeri masing-masing. Dan juga para NGO yang hadir, saya lihat tadi ada SIS, ada WAO, ada dan berapa lagi wakil-wakil daripada NGO yang turut serta, UN juga, United Nations juga bersama kita pada hari ini, dan berapa lain yang tidak saya dapat sebut. Dan wanita juga daripada PWDC juga turut serta pada hari ini bersama-sama kita. Terima kasih all the way from Penang, dan aktivis politik dan pengamal media yang turut serta untuk sama-sama mendengarkan pembentangan kita pada hari ini. Dan semualah pemimpin-pemimpin masyarakat akar umbi, semua peringkat yang hadir, terutamanya wanita yang hadir pada hari ini, sama-sama juga mereka ingin membawa pulang dasar wanita Selangor agar dapat mereka hadam dan dilaksanakan di peringkat masing-masing. Hadirin sekalian, tiada siapa dapat menafikan fakta bahawa negeri Selangor adalah sebuah negeri yang paling maju dan terkehadapan dalam semua aspek di Malaysia. Selangor juga adalah sebuah negeri yang diakui mempunyai sumber dan hasil yang banyak. Negeri ini makmur dengan kemajuan teknologi, kehidupan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang memberangsangkan walaupun bukan di bawah pentadbiran kerajaan pusat. Ini mesti bertepukan kepada yang mak berhormat kita. We are doing well despite the fact that we are not from the federal government. Dengan komposisi penduduk yang pelbagai, negeri ini juga menjadi tempat berhimpun ramainya para cerdik pandai yang sekaligus menjadikan Selangor sebagai negeri model untuk seluruh negara. Atas faktor dan dasar inilah, Institut Wanita Berdaya diwujudkan oleh pihak kerajaan negeri. Selangor kini bakal meletakkan satu lagi penanda aras yang tinggi sesuai dengan posisinya sebagai negeri yang progresif. Institut Wanita Berdaya juga diwujudkan agar dapat menjadi model pelaksanaan yang baik untuk wanita Malaysia apabila Pakatan Memerintah Malaysia selepas pilihan raya umum ke-14 kelak. InsyaAllah. Pada awalnya di peringkat percubaan untuk melaksanakan perancangan ini, Pusat Wanita Berdaya seperti apa yang telah dibentangkan oleh YB Dr. Daruya tadi, telah ditubuhkan di 56 kawasan DUN. Asas yang dibina oleh Pusat Wanita Berdaya ini telah mengakar di seluruh negeri Selangor. Pergerakan Pusat Wanita Berdaya disokong oleh wanita tempatan yang menjalankan kegiatan berkaitan pemberdayaan wanita Selangor. Kini Pusat Wanita Berdaya sedang pesat berkembang dengan penyertaan yang baik dari golongan wanita dalam pelaksanaan matlamatnya. Atas dasar meneruskan kecemerlangan Pusat Wanita Berdaya, kini Kerajaan Negeri Selangor sekali lagi menunjukkan keseriusannya dalam hal pemberdayaan wanita dengan menubuhkan Institut Wanita Berdaya.
Institut Wanita Berdaya adalah sebuah badan pemikir profesional yang ditubuhkan bagi memastikan kesinambungan kepedulian kerajaan negeri dalam membina masyarakat wanita Selangor yang progresif, inklusif dan lestari, dan memastikan juga tiada golongan wanita satu pun yang dipinggirkan. Apakah visi Institut Wanita Berdaya? Institut Wanita Berdaya telah menetapkan untuk meningkatkan keupayaan dan sumbangan wanita untuk merealisasikan Selangor yang inklusif, mampan, adil dan makmur serta diperakui di peringkat antarabangsa. Dengan misi Institut Wanita Berdaya iaitu memaksimumkan potensi dan memperbagaikan kapasiti wanita bagi pemberdayaan diri dan kolektif ke arah kemajuan sosial dan ekonomi. Meningkatkan kehidupan sosioekonomi, kesihatan dan keselamatan wanita. Menaik taraf dan mempercepatkan keupayaan, kepimpinan dan pembuat keputusan wanita. Menaik taraf dan mempercepatkan kepimpinan dan pembuatan keputusan wanita. Dengan itu, kita telah memulakan langkah pertama kami yang diambil oleh pengasas-pengasas Institut Wanita Berdaya adalah untuk menghasilkan satu blueprint yang akan dijadikan panduan untuk mencorakkan hala tuju wanita Selangor yang bertepatan dengan misi dan visi Institut Wanita Berdaya. Dengan prinsip keadilan gender sebagai tema keseluruhannya, IWB mempertegaskan hak-hak wanita dan kesaksamaan gender dengan menjunjung ketetapan asasi sebagaimana termaktub dalam Convention CEDAW, dalam platform Beijing dan juga dalam pembangunan mampan iaitu SDG 2030 sebagai asas kepada kerangka kerja pemulaan dasar wanita Selangor. Sehubungan dengan itu, dasar ini bukanlah digubal secara sambil lewa. Bukan kita petik-petik sahaja kajian ini tanpa membuat penyelidikan yang saintifik. Jadi pihak Institut Wanita Berdaya yang diberi tanggungjawab menzahirkan dasar wanita Selangor telah berusaha dengan bersungguh-sungguh dan teliti dalam menganalisa dan merumus dapatan-dapatan sehingganya terhasil dasar wanita Selangor pada hari ini. Seterusnya diterjemahkan kepada sebuah pelan tindakan ya, dalam bentuk program-program berpandukan 5 titik tumpu, 7 matlamat dan 5 flagship yang telah dikenal pasti. Dan metodologi yang kita gunakan adalah metodologi saintifik yang kita bertemu membuat kajian-kajian di peringkat secondary dan primary dan menggunakan approach kaedah kaji selidik, kaedah perbincangan kumpulan fokus dan juga temu bual. Jadi kaedah-kaedah gini pakar-pakar kita telah disebut Dr. Mazna, Dr. Cecilia dan Puan Rabia telah mengendalikan kerja-kerja permulaan ini dengan baik dan dapat menghasilkan satu dasar yang mantap pada hari ini. Apakah titik-titik tumpuan yang tadi Dr. Daruya juga ada sebut ya? Yang pertama adalah pengarus pendanaan gender dalam pembangunan. Ya, itu ada titik tumpuan kita. Yang pertama pengarus pendanaan, gender mainstreaming dalam pembangunan dengan menggalakkan pembangunan sensitif gender. Nanti kita belajarlah apa maksud kita pembangunan sensitif gender tu. Bukan bermaksud meletakkan ramai wanita tetapi perancangan-perancangan dan struktur-struktur kita harus mengambil kira keperluan orang perempuan dalam negeri kita, negeri Selangor. Kedua, titik tumpuan kita adalah berasaskan ekonomi dan kehidupan, mengangkat wanita terpinggir, merapatkan jurang gender dalam pasaran buruh. Ketiga, kepimpinan dan perwakilan, mempercepatkan kepimpinan wanita. Ya, memang kita tengok Selangor ke depan dari segi menampilkan kepimpinan wanita tetapi tidak selaju yang kita hendak. Jadi kita nak buat lebih laju lagi sikit, mempercepatkan
kepimpinan wanita di semua peringkat. Jadi kalau siapa yang belum fit lagi, saya harap akan lebih fit untuk berlari dengan kita. So, jadi yang keempat, kesejahteraan dan keselamatan. Meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan wanita dan bebas daripada keganasan dan ketakutan. Sesungguhnya kita tidak perlu, kita harus bebaskan wanita dari keganasan dan ketakutan, dan ini akan membolehkan mereka untuk maju ke hadapan dengan selesa dan tenang. Kelima, dari segi kreativiti dan inovasi, iaitu menzahirkan bakat kreatif dari golongan wanita. Hasil daripada titik tumpuan dan matlamat kita ada 7 matlamat, dan matlamat-matlamatnya adalah 1, menggalakkan kerangka pembangunan yang sensitif gender. Apakah langkah-langkahnya? Membangun dan melaksanakan strategi pengarus perdanaan gender di peringkat dasar dan perancangan kerajaan negeri dan tempatan. Ya, kita harap ini dapat dilaksanakan dengan kerjasama kerajaan negeri. Yang kedua, menginstitusikan belanjawan responsif gender dan participatory. Ketiga, memperkukuhkan jentera wanita di peringkat negeri dan agensi-agensi kerajaan. Matlamat kedua ialah meningkatkan status sosioekonomi dan autonomi wanita yang terpinggir dengan mengambil langkah-langkah menjalankan penyelidikan mengenai upah gender dan jurang pemilikan aset dan cara-cara untuk pengagihan sumber ekonomi yang adil antara lelaki dan wanita. Mewujudkan projek penjanaan pendapatan untuk wanita miskin, menambah baik serta meningkatkan kebajikan sosial dan skim pemindahan terus, direct transfer schemes, sedia ada yang diberikan kepada wanita dalam isi rumah berpendapatan rendah. Mewujudkan kerjasama antara agensi untuk memantau penguatkuasaan perintah nafkah dan mahkamah sivil dan syariah. Matlamat ketiga, merapatkan jurang gender di semua peringkat dan aspek pasaran buruh. Langkah-langkahnya adalah untuk menggalakkan penyertaan dan pengekalan wanita dalam tenaga buruh dengan menggalakkan flexible working arrangements di tempat kerja. Menggalakkan penyertaan dan pengekalan wanita dalam tenaga buruh melalui penubuhan lebih banyak pusat penjagaan kanak-kanak berkualiti tinggi di atau berhampiran tempat kerja. Kerana kita lihat peratus wanita dalam universiti jauh melebihi orang lelaki. Seramai 60% pelajar universiti kita terdiri daripada wanita, maka ada satu sokongan, sistem sokongan yang kuat untuk memberikan kepada wanita-wanita yang berkeluarga, keluarga muda ni, untuk diberi sokongan agar anak-anak mereka di bawah penjagaan pengasuh-pengasuh yang berkualiti, agar ibu-ibu akan dapat menjalankan tugas dengan keadaan yang lebih selesa. Menggalakkan wanita dengan kelayakan pendidikan profesional atau lebih tinggi untuk menyertai semula tenaga buruh selepas rehat bekerja kerana komitmen-komitmen penjagaan keluarga. Dan advokasi undang-undang baru atau pindaan undang-undang yang sedia ada untuk membolehkan penyediaan tempoh cuti bersalin dan cuti paternity. Jadi pada orang lelaki yang hadir pada hari ini, kita juga memperjuangkan cuti paternity untuk orang lelaki, bukan untuk berjoli tetapi untuk menjaga isteri dan bayi. So jadi kena memberi sokongan pada kami, ya. Cuti paternity yang berbayar yang lebih lama, termasuklah cuti bergaji untuk penjagaan warga tua. Matlamat keempat, mempercepatkan perwakilan dan pembuatan keputusan wanita dalam kehidupan awam dan politik. Membolehkan reformasi kota gender untuk meningkatkan perwakilan wanita dalam politik. Memudah cara peningkatan perwakilan wanita dalam kerajaan tempatan, agensi peringkat negeri, lembaga pengarah dan GLC. Meningkat dan menaik taraf program latihan wanita ke arah kepimpinan wanita yang transformatif dan sejati, terutamanya di kalangan wanita muda.
dan juga menggalakkan dan menyokong suara wanita dalam masyarakat sivil. Matlamat kelima iaitu meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan wanita. Langkah-langkahnya adalah untuk memetakan strategi 5 tahun bagi kesihatan dan kesejahteraan wanita Selangor. Memadankan perkhidmatan dan fasiliti dengan keperluan kesihatan kesejahteraan wanita. Memperuntukkan sumber untuk menyokong kesejahteraan dan kesihatan wanita warga emas. Menambah baik hebahan maklumat kesihatan dan ketersediaan perkhidmatan penjagaan kesihatan dan skim di negeri Selangor. Menggandakan usaha untuk melibatkan wanita dan kanak-kanak perempuan dalam sukan dan aktiviti fizikal. Matlamat ke-6, bebas daripada keganasan, bebas dari ketakutan. Langkah-langkahnya di antaranya adalah untuk menggandakan usaha untuk meningkatkan kesedaran terhadap aspek gender-based violence, GBV. Meningkatkan lagi keberkesanan perkhidmatan sokongan bagi mangsa GBV. Menyediakan tempat awam yang lebih selamat untuk wanita. Matlamat 7 itu menzahirkan bakat kreatif. Antara langkah-langkahnya adalah agar wanita berkecimpung ya, untuk meningkatkan kesedaran dan menggalakkan lebih ramai kanak-kanak perempuan mendaftar dalam bidang sains, teknologi, engineering dan maths, STEM. Dan wanita dan seni untuk memastikan wanita boleh menyertai dan mendapat manfaat daripada program-program seni, lukisan dan sastra. Hasil daripada 5 titik tumpuan dan 7 matlamat kita telah rangkumkan kepada 5 flagship ya, dan diterjemahkan dalam bentuk program. Jadi program-program ini terbentuk atas dasar untuk for exposure, untuk pendedahan, untuk penyebaran dan juga forum-forum ilmiah juga akan dikendalikan, latihan dan kursus, persidangan nasional dan antarabangsa juga akan diadakan. Peluang pembelajaran dan penerbitan juga akan dilaksanakan dan juga beberapa business operational models yang akan dirintis oleh IWB untuk memberi peluang ekonomi baru untuk wanita di negeri Selangor. Di antara program-program kesedaran gender yang telah kami rangkakan, ada 11 program kesedaran gender. Ya. Di antaranya adalah forum seperti saya sebut dan He for She, program untuk He for She, bengkel kesedaran keganasan berasaskan gender. Tapi apa yang penting saya nak tekankan adalah satu program hormat wanita yang mana kita akan menerbitkan satu komik sebagai medium komik sebagai medium untuk komunikasi kepada anak-anak di peringkat tadika dan juga rendah agar mereka faham falsafah perhormat hormat wanita ini lebih awal dan akan menjadikan budaya hidup mereka untuk menghormat wanita dan dengan jurus itu akan menurunkan kes-kes violence terhadap wanita. Yang kedua, program-program di bawah keluarga harmoni untuk membentuk keluarga harmoni agar indeks kebahagiaan negeri Selangor ini dapat ditingkatkan. Itu program bebas dari keganasan dan ketakutan, program perlindungan kanak-kanak. Satu lagi yang penting, saya rasa ramai di sini kaki tangan kerajaan yang menunggu-nunggu satu program untuk adakan satu program work-life balance. Work-life balance yang mana mereka rasa selesa untuk ke depan menyumbangkan ekonomi, pada masa yang sama rasa keluarga mereka selamat dan dalam keadaan yang mereka harapkan kualiti penjagaan anak-anak mereka itu terjaga. So yang seterusnya, program-program pemberdayaan iaitu program meningkatkan kualiti kepimpinan wanita dengan adanya persidangan serantau antarabangsa, persidangan National Gender dan Reformasi Pilihan Raya, pengajian semula SIDO. Apa yang ditekankan di sini program pemberdayaan adalah ada kepentingannya
untuk Selangor sebagai satu state, negeri, bukan di peringkat federal, untuk mengkaji semula SIDA yang telah lama dimaktubkan, tetapi pencapaiannya amat meragukan, amat lembap, dan saya amat berharap agar Selangor akan ke depan untuk melaksanakan ketetapan SIDA di negeri Selangor dan mencapai indeks pencapaian jauh lebih hebat daripada kerajaan pusat. Ini yang kita cuba hendak laksanakan, saudara-saudari sekalian. Program bantuan guaman ini juga menjadi satu program yang penting bagi Institut Wanita Berdaya, kerana kita hendak memperjuangkan kes-kes landmark yang akan mengangkat nama Selangor sebagai satu negeri yang memperkasakan wanita dan dapat membawa ke arah menggubal polisi di peringkat pusat. Sebagai model-model yang kita boleh gunakan, contoh yang kita perjuangkan agar kita dapat membawa perubahan polisi di peringkat pusat. Kita juga ada geran penyelidikan. Satu lagi program-program flagship yang kita akan laksanakan adalah Women Friendly City. So, tak tepuk, Women Friendly City. Most of you all are ladies here, yeah? So you should be happy. We're going to initiate Women Friendly City. Yeah? Dan Women Friendly City ini kita akan mengkaji model-model daripada Seoul, Korea dan juga Turki yang telah ada program ataupun pelaksanaan Women Friendly City. Dari segi sosial ekonomi, insyaAllah Kerajaan Negeri Selangor di bawah IWB, Institut Wanita Berdaya, akan melancarkan Koperasi Wanita Selangor yang mana akan dimanfaatkan oleh ramai wanita di Negeri Selangor, dan insyaAllah kita akan sentuh sebanyak 20,000 wanita di Negeri Selangor untuk menyertai program Koperasi Wanita Selangor. Ya, seperti yang saya sebut, Institut Wanita Berdaya juga ingin merintis bisnes-bisnes model yang baru untuk memberi peluang ekonomi yang baru. Apa dia? Termasuklah pusat penjagaan postnatal yang saya percaya di masa akan datang akan ada permintaan yang tinggi. Dan Organic Farmville, satu lagi aspek agroculture yang mana kita boleh angkat wanita untuk memberdayakan mereka dalam bidang ekonomi, dan juga pusat latihan pengurus rumah tangga tempatan yang YB Dr. Maria dalam parlimen selalu sebut pasal tenaga pekerja pembantu rumah tempatan. InsyaAllah Kerajaan Negeri Selangor akan mengkaji dan mungkin menaikkan taraf nama pembantu rumah kepada pengurus rumah tangga untuk menarik ramai lagi ke bidang ini. Dan juga kita juga akan menjadi melaksanakan atau mengkaji bagaimana untuk mengadakan satu model pusat santunan warga emas. Kerana keperluan sekarang sudah berbeza. Kalau dulu orang lihat rumah orang tua tu diletakkan oleh mereka-mereka anak-anak yang tidak mampu untuk menjaga ibu bapa mereka, tetapi kali ini di Selangor kita mempunyai kaedah yang lebih progresif bahawa pusat warga tua ini adalah untuk warga tua ini ada pioneer group mereka ataupun dia punya peer group yang mereka boleh interaksi, beraktiviti dan boleh membuat mereka lebih subur dalam pemikiran dan dapat lebih aktif. Ya, so jadi ini adalah pendekatan baru yang insyaAllah wanita pusat Institut Wanita Berdaya akan laksanakan. Saudara-saudari sekalian, Datuk Menteri Besar, YB Dr. Daroya dan semua sekalian, saya amat rasa tidak adil sekiranya peruntukan wang yang telah diberikan kepada IWB kalau saya tidak melihatkan memanfaatkan aset kerajaan negeri iaitu Pusat Wanita Berdaya. Jadi dengan atas kesedaran itu, flagship yang dibawa oleh Dr. Daroya, Pusat Wanita Berdaya ini akan kami memantapkan dengan penaik tarafan pengurusan Pusat Wanita Berdaya di peringkat majlis daerah agar lebih mantap dan pelaksanaannya lebih teratur, insyaAllah.
Untuk mengendalikan kerja-kerja ini, banyak tadi saya ingat dalam hampir 30 program yang telah kami susun untuk dilaksanakan selepas pelancaran kita pada hari ini. Dan kita perlu ada jawatan kuasa pelan tindakan untuk memastikan program-program ini dapat dipantau dan dinilai mengikut pelaksanaan dasar, ya, dan mengikut mengenal pasti tumpuan penyidikan yang diperlukan, mengumpul data dan maklumat melalui perundingan, wacana dan lain perantara yang melibatkan wanita. Jadi kita mempunyai sekumpulan pakar-pakar yang tadi di antaranya Dr. Daroyah sebut, ya. Mereka ini adalah di antara pengasas Pusat Institut Wanita Berdaya dan insya-Allah akan terus meneruskan sumbangan mereka dalam capacity sebagai special project consultant, termasuklah saudari Rabia Omar, Dr. Mazna, Dr. Cecilia, Dr. Tan Beng Hui, Dr. Mazli Malik, Dr. Hamdan Saleh, Tuan Profesor Anthony Wong dan juga saudari Surin Kempi. Dan program-program kita ini juga kita tidak lupa kita dapat sokongan dan kerjasama daripada IDE. Ada wakil IDE sini saya lihat tadi, Profesor Syarudin, dan juga daripada OUM, Open University of Malaysia, dan juga UNDP. Kita bekerjasama dengan mereka untuk pastikan program-program yang telah kita rangka itu dapat dilaksanakan dengan baik. Sebelum saya berundur, saya ingin juga menegaskan bahawa bertepatan dengan hasrat Datuk Menteri Besar untuk mengangkat Selangor sebagai regional state, saya selaku penasihat Institut Wanita Berdaya kerap kali menyertai dan diundang ke persidangan berkaitan isu-isu wanita dan gender di peringkat antarabangsa. Peluang ini diambil untuk menampilkan Selangor di persada antarabangsa sebagai sebuah nation state yang menjuarai jurang gender dalam memantapkan kebolehan wanita, keupayaan wanita, kebijakan wanita, ketekunan wanita dan kegigihan wanita dalam peranan memperkukuhkan ekonomi Selangor dengan peningkatan KDNK. Dan kita juga berharap dapat meningkatkan indeks kebahagiaan dan kesejahteraan, dan sudah tentu kita juga amat berharap dapat meningkatkan perwakilan wanita yang inklusif dalam jawatan politik. Platform ini digunakan untuk membentangkan kertas kerja, menyertai forum, mendengar dan bertukar pandangan dengan wakil-wakil pertubuhan wanita dari seluruh dunia. InsyaAllah akan mendatangkan impak yang amat besar dalam mengangkat Selangor sebagai sebuah nation state. Dan insyaAllah Institut Wanita Berdaya akan diberi peluang untuk menjadi tuan rumah dalam menganjurkan persidangan-persidangan antarabangsa. So di antara badan-badan antarabangsa yang insyaAllah akan mengiktiraf Selangor sebagai sebuah nation state, as a subnational, they call it. Dia kata as a subnational adalah Community of Democracies di bawah UNDP. Yang keduanya adalah International Institute for Democracy and Electoral Assistance, IDEA, juga di bawah UNDP. Yang ketiga, Global Organization of Parliamentarians Against Corruption, ini GOPEC. Kerajaan federal tak nak ambil bahagian kerana dia takut bila datang persidangan ini banyak isu-isu korupsi kerajaan Malaysia akan dipersoalkan. Yang kelima, Institute for Cultural Diplomacy yang berpusatkan di Germany, Berlin. Jadi saya amat berharap, ya, dengan keberadaan kami, saya selaku penasihat Institut Wanita Berdaya akan dapat mengangkat nama Selangor di persada dunia antarabangsa.
Akhir sekali, saya juga ingin menyeru kerjasama dan kebersamaan kita semua pada hari ini untuk turut serta menjadi penggerak kepada daya usaha murni Institut Wanita Berdaya. Boleh, saudara-saudari sekalian? Boleh untuk kita kerjasama untuk menjayakan program kita pada hari ini? Program yang ada? Sure? Are you sure? Alhamdulillah. Saya cuma tak dengar Datuk Menteri Besar pekik je, itu saja. Okay. Dan saya dengan impian yang besar, ya, kami di Institut Wanita Berdaya punya impian yang besar dan dengan perancangan yang rapi, dalam hasrat mencapai harapan yang tinggi demi mengangkat martabat wanita di Selangor. Dan akhir kata, mana mungkin dasar wanita Selangor, pelan tindakan dan program-program yang dibentangkan sebentar tadi menjadi realiti tanpa kepekaan dan full understanding of Datuk Menteri Besar yang telah bermurah hati memperuntukkan sebanyak 9 juta kepada Institut Wanita Berdaya bagi merealisasikan impian setiap wanita tanpa yang ada terpinggir. Saya nak tutup dengan satu pantun. Memberdayakan wanita memajukan Selangor, mengangkat nama di persada dunia. Datuk Menteri Besar Selangor, tahun depan jangan lupa tambah lagi berjuta-juta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berhormat Puan Hajah Zuraidah Kamarudin. Demikian tadi para hadirin sekalian, pembentangan dasar wanita Selangor oleh penasihat Institut Wanita Berdaya Puan Hajah Zuraidah Kamarudin. Baik. Kini tibalah masa yang kita nanti-nantikan dan menjadi kemuncak kepada acara kita pada petang ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Datuk Menteri Besar Selangor, untuk menyampaikan ucap tama sekaligus melancarkan Institut Wanita Berdaya dan Dasar Wanita Selangor. Dipersilakan. Terima kasih saudara pengerusi majlis. Sukar untuk saya menyampaikan ucapan apabila diberikan giliran selepas Zuraidah. Yang berhormat Puan Hana Yeo, Speaker Dewan Negeri. Yang berbahagia Datuk Nur Azmi Diron, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah Ismail, Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia, Rangkap Ahli Dewan Negeri Kajang, buat julung-julung kalinya dalam sistem demokrasi negara Malaysia, kita mengangkat seorang wanita menjadi Ketua Pembangkang Parlimen. Yang berhormat Dr. Dariah Alwi, Pengerusi Jawatankuasa Tetap, Kebajikan, Kesihatan, Hal Ehwal Wanita dan Keluarga. Yang berhormat Puan Hajah Zuraidah Kamarudin, Penasihat Institut Wanita Berdaya. Ahli-ahli yang berhormat, ketua-ketua jabatan, ahli-ahli majlis, saudari-saudara yang saya hormati sekalian. Pada hari ini, kita akan menyaksikan pelancaran Institut Wanita Berdaya, sebuah think tank, badan pemikir untuk memberdaya kaum hawa. Penubuhan ini membuktikan tekad dan keyakinan kerajaan negeri bahawa gender equality adalah perlu untuk membina sebuah negara yang maju, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Dalam konteks Selangor, di mana separuh daripada penduduknya adalah wanita, negeri ini tidak akan dapat merealisasikan gagasan Regional Smart State sekiranya wanita Selangor dipinggirkan.
tidak diberdayakan dengan ilmu dan kemahiran. Sebagai sebuah kerajaan yang progresif dan dinamik, Selangor perlu menangani perubahan sosioekonomi dan teknologi yang pasti akan memberi kesan kepada wanita. Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum telah mengenal pasti revolusi industri 4.0 sebagai tren global yang bakal membinasakan jutaan pekerjaan. Saya quote, "The fourth industrial revolution will cause widespread disruptions not only to conventional business models but also to labor markets over the next 5 years." Peningkatan kebergantungan ke atas sistem otomasi atau robotik yang berasaskan Internet of Things bermakna golongan wanita yang lazimnya kurang menceburi bidang-bidang tersebut akan menghadapi risiko kehilangan pekerjaan yang jauh lebih serius daripada tenaga kerja lelaki. Umumnya, wanita di sebahagian negara Asia berdepan dengan diskriminasi yang membataskan pilihan untuk mereka. Berdepan dengan gejala ini, Kerajaan Negeri Selangor berusaha untuk melebarkan peluang bagi wanita melalui pendidikan, keusahawanan dan latihan vocational. Kita juga perlu menggunakan wahana sukan, seni budaya, sains dan teknologi untuk memperkasa ilmu dan pendidikan bagi meningkatkan kemahiran wanita sebagai asas kepada pemberdayaan. Kegagalan mewujudkan peluang ini akan menyebabkan wanita terperangkap dalam defisit kemahiran, belenggu kemiskinan dan akibatnya mudah dimangsakan. Hal ini menuntut IWB sebagai sebuah badan pemikir merancana dasar dan inisiatif baru yang lebih progresif demi memartabatkan penyertaan wanita dalam ekonomi sebagai tenaga kerja mahir, usahawan dan pakar teknologi. We want more women to be the movers and shakers of the economy. Keutamaan kita adalah untuk menjamin kehidupan yang mampan dan menjamin akses untuk bekerja buat wanita di tempat yang selamat supaya mereka juga memperolehi kebebasan daripada kebergantungan sosioekonomi. Kerajaan Negeri Selangor telah berjaya menarik minat dan penglibatan wanita dalam keusahawanan melalui skim mikrokredit hijrah. Alhamdulillah, 61% penerima bantuan modal perniagaan ini adalah wanita Negeri Selangor. Langkah Kerajaan Negeri mewujudkan dana hampir 300 juta ringgit sebagai modal permulaan untuk membesarkan perniagaan telah berjaya meningkat naik tangga pendapatan wanita bagi keluarga masing-masing. Kerajaan Negeri Selangor sedang menggubal dasar dan inisiatif baru untuk menangani masalah pengangguran di kalangan belia Selangor termasuk wanita muda. Antara faktor yang menyumbang kepada krisis nasional ini adalah defisit kemahiran untuk mempertingkatkan nilai kebolehpasaran dalam industri. Maka saya mahu peluang ini juga terbuka kepada wanita dan wanita muda supaya mereka mempunyai akses kepada pendidikan yang berkualiti dan affordable termasuk dalam latihan kemahiran technical, vocational ataupun TVET. Oleh itu, saya yakin program latihan kemahiran dengan kerjasama pusat latihan TVET yang terkemuka dan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan negeri akan memberi peluang kepada wanita untuk menggilap bakat dan kemahiran mereka
yang diperlukan oleh industri dan membuka peluang kepada wanita Selangor untuk memperolehi pekerjaan yang berpendapatan tinggi. Saya perlu menegaskan peripentingnya pendidikan bagi wanita untuk mencapai pemberdayaan. Ada satu kata-kata hikmah, educate a man and you educate an individual. Educate a woman and you educate an entire family. Masa depan Selangor sebahagian besarnya bergantung kepada kecerdasan rakyat. Kesehatan merupakan sebahagian daripada penentu kualiti rakyat. Justru itu, wanita Selangor perlu diberikan perkhidmatan asas kesehatan yang percuma dan juga perkhidmatan menangani persoalan kesehatan yang khusus dihadapi oleh wanita. Skim Peduli Sehat terunggul di Malaysia dan hanya di Selangor mensasarkan 1 juta rakyat Selangor mendapat perkhidmatan rawatan asas atau primary care yang dibiayai oleh kerajaan negeri dengan peruntukan berjumlah RM125 juta. Hasrat kerajaan negeri adalah untuk membina satu masyarakat yang sehat dan mampu meningkatkan produktiviti negeri. Khusus untuk wanita, kerajaan negeri juga telah membiayai skim kesihatan wanita Selangor dan menyediakan perkhidmatan saringan mamogram untuk hampir 40 ribu wanita sehingga 30 September 2017. Kita juga perlu prihatin dengan peningkatan gejala keganasan rumah tangga atau domestic violence yang berlaku terhadap wanita. Berdasarkan statistik polis diraja Malaysia, sebanyak 57,519 kes keganasan terhadap wanita dilaporkan di Malaysia sejak 2010 hingga Mac 2017. Sebagai sebuah negeri maju, Selangor juga berdepan dengan unintended consequences akibat daripada urbanisasi yang pantas. Hari ini kita melihat peningkatan masalah kesihatan mental yang turut melibatkan wanita. Maka IWB perlu segera mencadangkan dasar dan inisiatif untuk menangani masalah mental dan domestic violence. Kerajaan negeri akan bekerjasama dengan masyarakat madani atau NGOs yang mempunyai kepakaran dalam menangani isu ini, termasuk kumpulan sokongan dan khidmat kaunseling. Kerajaan negeri tuntas menggalakkan wanita untuk melibatkan diri dalam proses demokrasi dan urus takbir. Saya berkeyakinan bahawa wanita Selangor juga berwibawa untuk menyumbang kepada sebuah kerajaan yang berintegriti dan bertanggungjawab. IWB boleh bekerjasama dengan kumpulan masyarakat madani yang memperjuangkan hak perundangan untuk wanita. Saya gembira melihat negeri Selangor terus memacu pembangunan wanita dalam Dewan Negeri Selangor. Perwakilan wanita dalam Dewan Negeri Selangor mengatasi kadar purata nasional. Buat julung kalinya, Dewan Negeri Selangor memberi pengiktirafan kepada wanita dengan melantik Yang Berhormat Puan Hana Yeo sebagai Speaker Dewan Negeri. Wanita Selangor hari ini mempunyai peranan yang signifikan dalam kepimpinan, penggubalan dasar dan pembuat keputusan di semua peringkat. Inilah Selangor. Dan inilah menyebabkan ramai ingin berhijrah ke negeri Selangor. Saya yakin kepimpinan Yang Berhormat Puan Hajah Zuraidah Kamarudin dan Yang Berhormat Dr. Daroyah Alwi, IWB akan memberikan sumbangan yang bermakna untuk wanita Selangor menjadi penggerak utama dalam merealisasikan
Selangor sebagai Regional Smart State. Maka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita bersama-sama pada petang ini menyempurnakan pelancaran Institut Wanita Berdaya dan Dasar Wanita Selangor. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Yang Amat Berhormat Dato' Sri. Dan bagi menyempurnakan acara perasmian, kini majlis mempersilakan para tetamu kehormat, Yang Berhormat Dr. Daroyah Alwi, Yang Berbahagia Dato' Nur Azmi Dirun, Yang Berhormat Puan Hajah Zuraida Kamarudin dan tetamu-tetamu khas yang lain untuk berada di atas pentas bagi menyempurnakan gimmick pelancaran bersama-sama. Yang Amat Berhormat Dato' Menteri Besar, dipersilakan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita sudahi acara ini, marilah kita sama-sama saksikan sebuah tayangan multimedia ringkas sempena pelancaran pada hari ini. Dan seterusnya, kita akan menyaksikan pula penyerahan Buku Dasar Wanita Selangor oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar kepada Yang Berbahagia Datuk Nur Azmi Dirun, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor. Persilakan. Ini adalah simbolik penyerahan kepada kaki tangan awam. Dan akhir sekali, tidak lengkap acara kita tanpa sesi bergambar istimewa. Jadi para tetamu jemputan disilakan turun ke bawah.
para tetamu khas ke bawah, dan tuan-tuan yang berada di atas di bawah ini, kami minta bangun dan angkat kad jemputan ini ataupun aturcara ini. Kita akan bergambar, jurugambar di atas, tetamu di bawah, dan puan-puan di belakang bangun dan lambaikan. Yes, lambaikan aturcara ini. Kena bangun, kalau tak nampak. Kita minta bangun dulu. Sebagai tanda sokongan kita kepada Dasar Wanita Negeri Selangor. Terima kasih para hadirin sekalian. Anda kini dijemput menjamu selera dengan hidangan minum petang yang disediakan. Terima kasih. Selamat menjamu selera dan selamat pulang sebentar lagi. Sementara itu, saya ada dua pengumuman. Sidang media akan kita jalankan selepas para tetamu kita menikmati hidangan mereka. Dan kepada wakil-wakil NGO dan pertubuhan, anda boleh dapatkan salinan buku Dasar Wanita Negeri Selangor di kaunter pendaftaran di hadapan Dewan. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, masih bersama kami bersiaran langsung dari Pusat Konvensyen Shah Alam bagi Majlis Pelancaran Institut Wanita Berdaya dan Tindakan Dasar Wanita Selangor. Baiklah ya, Datuk Menteri Besar sebentar tadi telah melancarkan program Institut Wanita Berdaya ini, dan juga dalam ucapan beliau ada memberikan kata-kata seperti educate a woman and you educate the entire family. Begitu penting sekali peranan wanita dimainkan dalam sesebuah keluarga, ya. Baiklah, beliau juga ada mengatakan tentang menyebut tentang inisiatif skim peduli sihat yang telah diberikan kepada golongan kaum wanita khususnya. Baik Amy, ya, mungkin ada program-program yang dinyatakan sebentar tadi oleh Yang Berhormat Zuraida Kamarudin bagi Institut Wanita Berdaya Selangor. Okey, kalau kita ikutkan tadi ya, seperti yang dinyatakan, sokongan datang dari pelbagai negeri, dari Kedah, dari Sarawak, datang menyokong untuk usaha IWB. Seperti yang kita ketahui, program-program Institut Wanita Berdaya ada 7 ya Dewi. Yang pertamanya program kesedaran gender, keluarga harmoni, work-life balance,
pemberdayaan Women Friendly City, sosioekonomi wanita dan pusat wanita berdaya. Baik, hebatnya ya, Selangor juga bakal mempunyai koperasi wanita Selangor tersendiri yang akan memanfaatkan sekurang-kurangnya 20,000 orang wanita ya. Yeah. Dan juga Dato' Menteri Besar semasa tadi juga ada menyebut tentang peranan IWB dalam menangani mental health dan juga domestic violence. Okey, seperti yang kita ketahui, Selangor merupakan negeri terawal ya dalam Malaysia yang mewujudkan polisi khas ini. Baiklah, bersama kami di sini adalah pegawai pegawai eksekutif pegawai operasi eksekutif iaitu Karen Lai Yu Lee bagi IWB. Baik, Cik Karen, mungkin boleh terangkan sedikit tentang fungsi IWB. Terima kasih. Institut Wanita Berdaya ditubuhkan sebagai sebuah think tank ataupun badan pemikir untuk merangka polisi-polisi dan program yang akan memanfaatkan semua wanita di negeri Selangor. Okay. Mungkin apakah program terdekat yang akan dilakukan oleh IWB sendiri? Program yang terdekat adalah sebuah persidangan bulan hadapan, bulan Ogos, tentang gender dan reformasi pilihan raya, melihat kepada bagaimana kita dapat memperbagaikan penyertaan wanita dan juga golongan-golongan terpinggir lain di dalam Dewan Undangan Negeri Selangor. Baiklah, mungkin sedikit maklumat tentang dasar-dasar IWB mungkin? Seperti yang kita lihat tadi, pelancaran hari ini yang paling utama ialah pelancaran Dasar Wanita Selangor yang merangkumi banyak area kehidupan wanita daripada penglibatan politik ke sosioekonomi dan budaya. Ya, jadi maklumat lanjut boleh diperolehi daripada laman web IWB dan juga daripada sekretariat IWB di mana perlu. Ya, itu tadi Ketua Pegawai Operasi IWB Karen Lai Yu Ye. Baiklah, kita akan sebentar lagi menunggu untuk Dato' Menteri Besar bertolak balik bersama Datin Sri Syamsidah, isteri Dato' Menteri Besar dan juga Amy ya. Sungguh meriah sekali majlis pada hari ini. Ya, betul tu Dewi. Dan kalau kita lihat ya, wanita merupakan aset negeri dan negara yang wajarlah dasar ini dilakukan bagi memartabatkan kaum wanita di negeri Selangor itu sendiri ya. Betul. Kita juga sebentar tadi mempunyai ya kehadiran Ketua Pembangkang Parlimen iaitu Datuk Dr Wan Aziza Ismail yang juga wanita pertama yang memegang jawatan Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia. Baik, mungkin Amy boleh mengatakan sedikit ya tentang keistimewaan program-program IWB ya. Okay, bagi saya program ini sangat berguna dan sangat baik untuk wanita di seluruh Malaysia terutamanya di negeri Selangor. Baik, Amy, tadi sebentar tadi juga Dr. Daroy Alwi juga ada menyebut tentang bilik laktasi untuk bagi wanita khas untuk penyusuan ya, pekerja dan juga pelawat di SUK. Itu juga antara keistimewaan yang disediakan oleh kerajaan negeri untuk golongan wanita. Ya, betul juga. Dan juga kita tak lupa pakej kepada ibu hamil. Okey. Dan itu sahaja. Baik, saya kira itu sahaja yang dapat kami kongsikan buat setakat ini daripada Pusat Konvensyen Shah Alam. Teruskan bersama kami di selangortv.my. Saya Dewi Abdul Rahman. Dan saya Amy Hussein. Salam hormat. Assalamualaikum.